teman-teman, jadi ada pemancing di depan kita yang lagi asik mancing ya, tapi dia nggak tahu di depannya ada, tadi dia nggak tahu ya di depannya ada buaya yang sedang menunggu pancingnya dimakan kayaknya ya. Mungkin buaya itu mau mengambil ikannya ya teman-teman. Kita zoom di sana ya buayanya. Itu buayanya. Coba kita zoom lagi ya. Buaya ini kayaknya selalu mengintai ikan ya. Kayaknya sudah terbiasa ya. Kalau dapat ikan dikasih ikan sama para pemancing di sini ya. Mereka mancing ikan belanak ya. Ada ikan belanak dan ada ikan nila juga di sini. Tergantung airnya ya. Sekarang air lautnya kalau kita bilang taru ya, taru. Teman-teman, buayanya menuju kemari ya. Buayanya menuju kemari, coba kita zoom ya. Buaya itu mau nyamperin pelampungnya ya, soalnya mancing belanak ini kan pakai botol yang sangat besar, dimana ya nantinya botol itu dimasuki oleh ikan belanak. Botol itu terisi oleh tepung gandum ya. Sepertinya buayanya ingin mengejar botol itu ya teman-teman, dikiranya makanan ya. Walaupun sekarang sudah mau pukul 5:30 ya, tetapi masih cerah ya. Soalnya dari tadi pagi cuaca mendung dan hujan ya. Sudah lama ya teman-teman saya nggak bertemu buaya yang besar di lokasi ini. Padahal dulu hampir setiap hari ya buaya besarnya di sini ada 3 ekor buaya besar dengan ukuran yang berbeda-beda. Lama dekat pelampung sini nih, aduh lari dia masih nyongkrong tengah-tengah ya. Ah, waduh, dia kabur ya. Oh, tidak kabur ya teman-teman. Kirain tadi pas dilempar pelampung malah kabur. Tadi waduh, pelampungnya dikejar. Waduh, teman-teman, pelampung botol itu dikejar ya buaya sama buayanya. Ampun, kuda ganggu. Oh, ganggu meng kadang-kadang lah. Kalau ada dia beres dah dia ada. Nah, teman-teman di sana ya, buayanya tadi ya. Sepertinya buaya itu mau naik ya ke kayu yang terapung itu ya.
Ya kayak nanungku pelampung memang kayak. Sepertinya teman-teman memang buaya itu mau bermain-main ya dengan para pemancing. Memang jahil ya teman-teman buayanya kayaknya. Sering usil ya kayaknya. Soalnya kata para pemancing juga buaya ini sering memang sering ya ngejar-ngejar pelampung atau botol untuk mancing ikan belanak. Karena memang botolnya sangat besar ya. Ya di pinggir. Di pinggir nih ha. Nah, teman-teman jadi bapaknya masih nunggu ya. Jadi melempar ke arah sana ya agar buayanya tidak mengejar mancing itu. Jadi buaya yang kecil-kecil seperti ini tuh jahil ya teman-teman. Maksudnya memang tingkahnya seperti ini ya, seperti anak-anak juga ya. Karena dia anak-anak buaya sama juga ya tingkahnya seperti anak-anak. Nah teman-teman itu pergerakannya ya. Pergerakannya dia maju sedikit, memang kayaknya memang mau mengejar pelampung ini ya. Itu gandum pak ya. Nah cara mancing ikan belanak pakai gandum, gandum cair ya. Tapi belum ada hasil ya karena setiap ada buaya ya teman-teman, kalau di depan para pemancing pasti ikan nggak mau makan atau ikan pada lari ya, apalagi anak-anak buaya seperti itu. Dia berenang atau renangnya sangat cepat ya, atau mengejar mangsanya sangat cepat sekali ya. Teman-teman, bapak ini dari tadi digangguin ya pancingnya sama buaya itu. Sepertinya buayanya ingin bermain ya dengan para pemancing di sini ya. Jadi bapaknya hampir batal mancing ya. Sekarang dia nunggu ya. Soalnya dia bapak ini takut pancingnya rusak ya. Karena botolnya juga sangat besar ya. Jadi mancing ikan nila itu seperti ini ya. Pakai botol, umpannya gandum. Nanti ikan, bukan ikan nila ya, sorry ya, nanti ikan belanaknya nanti masuk ke sini ya teman-teman. Jadi bapak ini masih menunggu agar buayanya lari ya. Bapaknya takut nanti kalau botolnya rusak ya teman-teman. Tadi buayanya di sana ya. Buaya berada di dalam air ya. Kayaknya dia mau naik ke arah kayu-kayu yang terapung itu ya teman-teman. Jadi lokasi ini airnya keluar masuk air laut ya. Di sana ya teman-teman masuknya ke arah sana, lebih luas lagi ya, bukan cuman hanya ini ya. Bukan kecil ya teman-teman air ini, tetapi luas, masih luas ya. Oke teman-teman. Hari ini kita belum menemukan ya buaya-buaya yang besar. Mungkin di video yang selanjutnya kita akan, insya Allah ya, kita akan menemukan buaya-buaya besar ya teman-teman. Teman-teman yang sudah menonton channel aku, terima kasih ya. Aku doakan semoga semua teman-teman yang sudah dukung channel aku, subscriber aku, semuanya, intinya pokoknya yang semua sudah nonton channel aku doakan semua teman-teman sehat selalu ya, panjang umur dan selalu dipermudahkan segala urusan dan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Oke, teman-teman, terima kasih ya.